Assalamualaikum geng, aku baru dapat mic daripada brand Sennheiser 10S Lav USB C. Produk ni dihantar oleh Pixel Camera. Terima kasih kepada Pixel Camera sebab hantar produk ni dan bagi aku try mic Sennheiser 10S Lav USB C. Tanpa membuang masa lagi, mari kita unbox dulu. Okay, buka. Simple je kotak dia. Buka, kita tarik macam ni je. Okay, kita akan nampak satu punch bag. Belakang dia ni ada manual book. Kotak ni kita buang tepi dulu. Aku rasa dalam dia ni kot dia punya mic. So, kita buka dulu. Macam ni lah isi dalam dia. Manual book ni kita tolak tepi dulu. Ha, ada dia punya, nampak tak mic dia. So, kita tengok apa lagi kat dalam. Ada dia punya windshield dan dia punya clip mic. Okay, jom kita try. Okay tak mic ni? Kita pasang dia punya windshield. Lepas tu dia punya clip mic ni. Okay, panjang mic ni 2 meter. Memang sangat-sangat cukup lah untuk korang pakai. Panjang juga. Cukup lah ni kan? Okay, apa kelebihan mic ni? Mic ni ialah jenis omnidirectional. Apa yang mic ni boleh bagi dekat korang, mic ni akan menjadikan suara korang lebih jelas berbanding kalau korang guna direct record daripada mic dalam kamera, handphone ataupun komputer korang. Nanti aku tunjuk perbezaan dia. Mic ni sesuai untuk content creator untuk menambah baik kualiti suara korang. Dan mic ni juga sesuai untuk orang yang tengah work from home, yang nak buat online meeting ke Zoom meeting ke Google Meet ke. Kalau guna mic ni, suara korang akan lebih jelas. So tak adalah nanti bos korang tu kan, bila korang tengah present, bos korang tu, "Ha? Putra? Apa Putra? Tak dengar, tak dengar. Boleh cakap kuat sikit tak?" So kalau korang guna mic ni, suara korang akan kedengaran lebih jelas. Mic ni juga sesuai untuk pelajar yang tengah buat PDPR ataupun kelas online melalui Zoom ataupun Google Meet. Sama juga macam work from home tadi. Dan yang lain pula, mic ni sesuai untuk orang yang buat podcast, nak record voice over. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita try mic ni. Takkan nak sembang kosong je kan? Jom! Okay, jom kita try. So, ini mic dia. Sennheiser 10S Lav USB-C. Ha, okey, sekarang jom kita clip dekat baju. Sekarang ni aku record pakai kamera aku Sony ZV-1 dengan shotgun mic. So dekat bawah ni juga aku ada record guna iPad Pro aku. So yang ni iPad Pro 2020 punya. So ini direct daripada iPad punya mic. So korang tengok sendiri macam mana kualiti dia. Dan yang ni daripada ZV-1 menggunakan shotgun mic. Sekarang kita kembali kepada iPad dengan mic direct daripada iPad Pro ni terus. Sekarang ni aku nak cucuk pula mic 10S Lav USB-C daripada Sennheiser ni. Kita tengok perbezaan kualiti suara dia macam mana. Jom. iPad Pro 2020 menggunakan mic XS Lav USB-C daripada Sennheiser. So korang tengok apa perbezaan suara dia dengan yang tadi sebelum aku cucuk mic Sennheiser XS Lav USB-C ni. So korang tengok, ada beza tak? Ada beza tak? Ha? Cuba komen sikit. Sekarang ni suara daripada Sony ZV-1 menggunakan shotgun mic. Dan yang ini menggunakan iPad Pro dengan mic Sennheiser XS Lav USB-C. Macam mana kualiti suara dia? Adakah lebih jelas? So, yang mana yang lebih baik? Adakah mic built-in iPad Pro ataupun Sony ZV-1 menggunakan shotgun mic ataupun Sennheiser XS Lav USB-C ni? So, yang mana lagi baik? So, korang nilaikan sendiri. So, macam? Okey ke tak okey? So, aku tunjuk macam mana setup dia. Aku ambil info aku. Ni. So, yang ni Sony ZV-1 menggunakan shotgun mic ni. Dan yang ni iPad Pro menggunakan mic Sennheiser XS Lav USB-C. Nampak tak aku cucuk ni? Okay? So korang nilaikan sendiri macam mana kualiti suara dia. So settle tadi kita tengok perbezaan daripada shotgun mic, mic iPad Pro dan Sennheiser XS Lav USB-C. So korang nilai sendiri macam mana perbezaan dia dan macam mana kualiti dia. Bagi aku, mic ni sesuai pada korang semua yang ada device Type-C punya input. Sebab just plug and play. Cucuk je dekat port USB Type-C tu and you ready to go. Senang, tak payah nak fikir-fikir pasal nak beli adapter ke nak pakai adapter ke bagaikan. Just cucuk je dan korang dah boleh guna dah. Itu saja untuk video kali ni. Terima kasih sekali lagi kepada Pixel Camera sebab bagi aku produk ni untuk aku review dan try sendiri. Terima kasih juga kepada korang semua yang dah menonton video ni sampai habis. Itu saja daripada aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep strong and stay awesome. Bye-bye.